Luca Marini sebut motor Honda jauh lebih berkembang tapi masih banyak yang harus dikerjakan lagi. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, mengakui motor RC213V jauh lebih berkembang setelah menjalani sesi tes Sakedown MotoGP Sepang 2024. Namun, Marini masih belum terlalu puas karena masih ada bagian motor yang harus ditingkatkan oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut. Tes Sakedown MotoGP Sepang 2024 yang bergulir sejak Kamis, 1-3 Februari 2024 kemarin. Marini yang merupakan rider baru Repsol Honda memberi penilaian untuk motornya setelah menjalani tes yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia. Marini cukup puas dengan hasil yang didapat selama 3 hari karena mengalami perkembangan yang positif. Adik dari Valentino Rossi ini yakin kalau para insinyur mereka sudah mengantongi data untuk bisa mempersiapkan motor terbaiknya di seri balapan pertama, MotoGP Qatar 2024. Sepertinya kita berada di jalur yang benar. Saya yakin para insinyur sekarang memiliki cukup data untuk mendapatkan wawasan baru untuk tes dan balapan pertama di Qatar, kata Marini, dikutip dari Speedweek. Mantan rider Muni VR46 itu juga mengakui kalau motor yang ditunggangi saat ini berkembang ketimbang saat di tes MotoGP Valencia. Pasalnya, Marini tidak puas dengan kinerja motornya pada tes tersebut. Dibandingkan dengan Valencia, motornya telah mengalami kemajuan yang baik. Saya tidak mempunyai perasaan yang baik di Valencia, namun di sini semuanya berjalan ke arah yang lebih baik, ujarnya. Kendati begitu, bukan berarti Marini tidak memiliki catatan yang harus diperbaiki Honda. Pembalap asal Italia ini mengungkapkan ada beberapa bagian yang harus ditingkatkan lagi, seperti aerodinamis dan akselerasi. Masih harus berbenah terutama pada akselerasi dan grip roda belakang. Kami juga memiliki kekurangan sedikit di area aerodinamis dibandingkan pabrikan lain, tuturnya. Namun saya memberikan banyak masukan kepada insinyur Jepang dan oleh karena itu saya berharap banyak dari mereka, tutup Marini. Seraya mengucapkan sampai ketemu di tes resmi di Sepang, Malaysia.